kemudian yang sudah pakai saya akan buanglah. Dan ini akan buang tepinya wire, sebab tiga ini saya yang perlu, yang ini tidak guna lah. Dan lain-lain misalnya oke lah, tidak yang perlu dibuat. So saya akan sambung kerja dulu lah. Ini sudah siap, baru saya akan rekam balik lah. Oke, yang proses membalut nih saya akan kasih jadi time lapse lah, kasih lanjut ya supaya kamu tidak boring tengok. Oke. Alright guys, sekarang nih proses mau balut benda wire tap wire harness engine nih. So macam kamu tengok tuh, tuh saya tengah balut pakai wire tap lah, tuh semua kasih kemas balik tapnya wiring, balut dia bagus-bagus supaya nampak kemas lah. Lepas siap balut nih kita boleh pasang terus lah, pasang balik pergi kereta. Alright. Alright guys, sekarang mau kasih settle nih wiring sebelah sini pula. Yang ini mau cek dulu satu-satu wire apa untuk apa semua nih. Mau buang mana yang tidak pakai lah. Oke, okay. Yang banyak-banyak relay nih tidak tahu untuk apa. Nanti kita cek satu-satu lah untuk apa nih. So sekarang ini saya mau bongkar dulu tipnya relay, tipnya wiring relay ini nggak tahu lah untuk wiring apa. So jom kita saya try dulu lah, kasih buka ini wiring dia semua sebelah sini nih. Nah yang itu nampak tuh cemegi. Oke, so jom kita bongkar ya. The next morning. Good morning guys. Jumpa lagi kita nyari. Masa mau nih kerja nih Toyota Wagon K71. Ini wiring dia setel sudah bikin. Oke, okay, sambung. Itu balut habis, kita pasang balik sudah lah. Ini masalah dia mau kasih bagus dulu wiring di engine bay baru boleh pasang di balik. So problem wiring nih yang saya detect kemarin ialah satu di sinilah soket dia,
wire ada dua putus. Yang ini soket untuk distributor. Dua wire sini putus, so bikin buat terus wire clip baru, terus masuk dalam lah. So tidak perlu lagi sambung wire yang putus. Kemudian yang sini supply current dia pun putus. Patutlah tidak supply current pergi satu engine B, satu engine tuh tidak current. So ada lagi buat sambung soket baru yang ni untuk soket bagi sensor TV untuk kasih on off TV dia tu lah. Sambung baru yang saya buka hari itu dia putus, tidak soket. Yang ni saya ambil soket ekstra lah dari simpanan saya. So itu satu. Kemudian okay, sambungan yang di sebelah sini untuk map sensor pun ada putus satu, sudah kasih sambung balik. Yang lain-lain tidak masalah lah. So yang ini wire engine setter. So jumlah wire yang kena buang, nah yang inilah yang tidak pakai, wire-wire yang tidak pakai daripada wiring engine tuh. Kemudian kemarin udah buka sikit-sikit wiring sebelah sini. Oke, okay, nampak ada kemas sikit sudah. Yang ini mau buat wiring baru lah yang ini, untuk supply kipas dua nih. Kemudian lagi dia punya supply current di engine pun sebelah sini. Nah, itu wiring yang kena buang kemarin yang saya buka, dia relay semua. So hari ini mau sambung lagi buat sebelah sini lah, mau kasih kemas wiring dia, kemudian mau buat wiring baru untuk supply bagi kipas 2 nih. Kemudian dia punya yang ini pergi fuel pump tidak perlu sebab sudah dia bikin sedia. Kemudian lain-lain macam tiada saudara yang itu saja. So jom kita kasih fix wiring sebelah sini. Sebelum itu saya mau buka dia punya alternator dulu, alternator. Kemudian mau buka dia punya distributor untuk buka sambungan wiring yang sambung di starter sana lah, sebab saya mau tarik wiring dia balik. Mau buka yang ni, yang wire ni masih bagus balik, mana yang wire tidak pakai saya akan buang. So, jom kita start kerja guys. Correct. Oke okay guys, inilah dia punya wire harness yang dari fuse box. Nah, yang ini pick up pada battery fuse box dia. Nah, ini bekas yang pergi cut out lah punya socket. Yang ini nanti kita buang sebab tidak pakai sudah. Kemudian yang ini dia punya grounding pun kita buang.
apa banyak grounding pun tidak guna juga. Oke, so satu, nah, yang ini lah kita kasih bagus balik tipnya wiring sebelah sini nih, yang mau pergi fuse box kita kasih bagus di balik, kemudian baru kita pasang balik lah. Oke, so jom kita buka balutan dia, cek terus satu, buang mana tidak pakai, pas itu kita balut balik lah, baru pasang di kereta. Alright, so jom kita start kerja. Alright guys, sekarang susun balik sudah wire ya. Mana yang tidak pakai saya akan buang. So, jumlah start kerja. Right. Oke. Okay.
Bang guys, update kerja hari ini, ini fusebox dia settle, sudah kasih wiring balik dan buang yang tidak pakai. So, sudah balut, yang ini tinggal pasang lah. Oke, okay, tengok. Cun sudah. Tidak sudah ada punya wire-wire tambahan, sudah buang yang tidak pakai. So, besok kita sambung lagi lah kerja. Sekarang petang sudah. Jam 6 sudah. Gelap. So, sebelah sini pun sudah settle wiring depan tuh. Tidak sudah wire yang berselerak. Sudah balut wire dia. Put balik wiring ori. Kemudian masuk sebelah sini. Oke, yang ini. Nah, yang tadi tuh lihat balutnya balik. Kemudian yang ini untuk wire supply pergi relay lah, relay untuk kipas 2 sekali dengan kompresor ikon. So, besok juga kita akan sambung kerja nih. Nah, itu aja kerja hari ini. So, kita jumpa lagi besok guys, right? The next morning. Morning guys, sambung kerja nih Toyota Wagon K71. So hari ini saya mau pasang balik tepinya fuse box yang ini. Yang inilah fuse boxnya, mau pasang balik, mau sambung pergi starter, kemudian mau pasang balik tepi alternator. Nah, sama sambung balik wiring alternator nih. So, jom kita sambung. Lepas siap buat tuh, kita akan mau buat relay baru lah. Untuk relay radiator punya kipas 2-2 tuh, sekali dengan relay ECU lah. Oke, okay. Yang untuk supply current ke engine. Oke, okay, jom kita start aja guys. Cover them up so you don't see beyond the mask. My world's a dying star. Falling for you has buried me in smoke and dust. In smoke and dust. Alright guys, sampai sini saja video kali ini. Sambung lagi di next video akan datang. Terima kasih kalian yang menonton. Jangan lupa subscribe, share dan komen lah video ini kalau kamu suka. Right? Thank you guys. I hate all this overthinking.